lupa, like, comment, and subscribe channelnya Alif Variasi. Oke? Oke. Minta subscribe. Oh, ya, cukup. 'Kay, ketemu lagi dengan saya Alif Variasi Bakulan Nyeleneh, masih di channel yang sama dan di tempat yang sama. Seperti biasa, untuk info pembelian produk lainnya bisa lanjut telepon atau WA saya. Dan seperti biasa juga, gak perlu di like, gak perlu di share, gak penting di subscribe, karena yang paling penting itu dibeli. Dan yang paling penting seperti biasa, jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Alif Variasi, masih di channel yang sama dan di TKP bengkel yang sama. Kita TKP bengkelnya ada di Desa Garahjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan di sini saya mau sedikit review sesuai permintaan ya. Kemarin sempat tanya, Mas, itu knalpot serigala kalau kita dipakein elbow atau kita buat samping bunyi enggak? Oke, sekarang kita coba lakukan tes suara atau review produknya. Dan di sini kebetulan kita cobanya ke mobil tahun 2010 ya, L300. Dan sekalian juga saya memperkenalkan, selain knalpot serigala, saya produknya juga ada bumper, ada spoiler, ada ram samping, ada selepor, dan ini memang kebetulan juga produknya full variasinya di tempat saya. Jadi sebelum kita review produknya seperti apa knalpot serigala ketika dia dibuat elbow, kita sedikit review produk saya macam-macamnya seperti apa. Oke, kita reviewnya di bagian paper. Oke, pokoknya keliling lah, kita ceknya setelah kita review produk saya. Lanjut kita ke knalpot serigala. Bye.
Ini produknya, jadi sudah saya potong ya. Dan sekarang kita cobanya pakai elbow dulu. Jadi kita coba bagaimana suaranya ketika pakai elbow atau langsung lurus ke belakang. Karena syarat pemasangannya dia harus benar-benar lurus persisi atau sejajar ya. Dan ini elbow yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Jadi seperti ini modelnya. Jadi nggak benar-benar elbow ya, karena kalau untuk pipa elbow sendiri yang keluaran dari toko itu kan modelnya gini, lah langsung L.
namun saya buatnya dia agak sedikit miring 45 derajat karena kalau kita langsung pakai yang elbow keluaran tuku dia terlalu ini ya, logikanya kan kompresi yang harusnya mah bisa fokus ke depan atau ke belakang nembak ke suara, tapi dia masih dari depan ya, kehambat di bagian elbow di bagian sini. Jadi kalau secara teori saya sendiri itu kurang masuk karena kompresinya masih tertahan di bagian sini, jadi nggak bisa langsung nembak ke bagian knalpot serigala yang di bagian belakangnya. Jadi kita coba review suaranya seperti apa. Sekarang kita cobanya pakai elbow dulu ya, gimana hasil suaranya. Oke, gas. Kita pakai yang elbow ya. Oke, dia tetap bunyi ya. Tetap bunyi. Karena bunyi tidaknya itu sebenarnya tergantung dari setelan mobil itu sendiri. Jadi kalau setelannya enteng ya keluar suaranya juga bagus. Karena apa? Kompresinya masih bagus. Cuma pasti ada beda ketika kita pakai elbow dan kita langsung lurus ke belakang. Kita coba yang lurus ke belakang, gimana hasil suaranya? Pasti lebih nyaring karena dia langsung fokus nembak ke bagian kerucut dan sarangannya. Yuk gas. Nah, RPM bawah sudah dapat. Lebih dapat ya. Jadi kita RPM bawah itu kita gas sedikit aja dia udah ngangkat daripada yang kita pakai elbow kayak gini. Oke, karena ini orangnya mintanya dibuang gasnya ke samping pakai elbow karena di sana terbentur sama bumper stainless ini manis yang produk dari saya. Jadi kita lanjut pemasangan yang pakai elbow. Thank you.